The number one hit music station. 96,4 FM, Radio Kota Santri. Media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Radio Kota Santri, media inspirasi Anda. Bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan mempersembahkan acara spesial Penyejuk hati. Untuk kali ini bersama narasumber Ustadz Teguh Purnomo selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Tirto dengan pokok bahasan wudu dan sholat bagian kedua. Selamat mendengarkan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farriz ala Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Radio Kota Santri. Pendengar, kita saatnya ikuti program Bincang Panas edisi Salahkah Punya Idola Non-Muslim? Ya, saya akan menemani pendengar dalam setengah jam ke depan. So, stay tune di Radio Kota Santri. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa. Hari ini kita bersama dengan Mbak Sofi, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari UIN Gusdur Pekalongan, yang akan membahas tema nyentrik kita kali ini. Sebelumnya, selamat pagi dan selamat datang di acara Bincang Panas. Bagaimana pendapatnya tentang maraknya remaja-remaja yang mengidolakan artis atau tokoh-tokoh lain yang non-muslim? Oke, selamat pagi ya Mas Alan. Makasih banget loh udah mengundang saya nih di acara yang nyentrik ini. Ya, tema kita juga nyentrik banget. Menurut pandangan saya ya, tentang orang-orang atau remaja yang mengidolakan non-muslim. Mengidolakan non-muslim itu sebenarnya sah-sah saja sih menurut saya. Yang karena kan yang diidolakan tentunya karakter, iya, kemudian orangnya, atau mungkin bahkan prestasi, bahkan itu mungkin bisa menjadikan motivasi juga kan buat orang-orang itu. Bukan hal yang buruk menurut saya. Kemudian dari mereka kita bisa kayak belajar, oh iya, semangat baru. Kemudian cara misal nih, kitanya suka musik, kita mengidolakan artis-artis yang berkecimpung di dunia musik, kita kan bisa ambil ininya juga, mungkin ambil strategi-strategi dari mereka gitu. Menurut saya itu sah-sah saja sih. Kemudian kan menanggapi tentang fenomena banyaknya remaja yang menjadi fans K-pop ya, yang paling banyak tuh ya K-pop, iya, terus yang K-pop, iya K-pop itu banget tuh. Sebenarnya ini sih Mas, kayak ya itu udah sesuatu hal yang boleh sih menurut saya, hal-hal yang wajar aja. Coba kalau dulu tuh zaman-zaman ibu bapak kita dulu kan tentu ada ya yang namanya idola, kayak mungkin di zaman 90-an ada Marilyn Monroe, ya enggak sih? Ada Elvis Presley. Iya, itu udah banyak banget. Kemudian ada ya banyak lah yang main Rainbow itu, siapa itu yang Sylvester Stallone. Itu. Itu juga kan mereka non muslim juga kan, iya. Tapi ya sasa aja sih. Kemudian yang zaman dulu juga nggak ada yang dihujat juga kan ya Mas ya, jadi iya, ya sasa aja sih menurut saya, selagi itu baik lah. Tapi masalahnya kenapa perkara itulah non muslim saja heboh sekali, sampai dihujat-hujat, dihina-hina, apalagi dalam komentar-komentar Instagram atau jari-jari netizen itu, menurutnya bagaimana? Kalau menurut saya ya, kalau zaman sekarang tuh Mas, kebanyakan yang ada yang menghujat itu karena adanya paparan media sosial ya pasti. Karena kalau dulu kan, dulu gak ada medsos nih Mas, jadi yeah, kita suka, misal kayak tadi suka Marilyn Monroe, ya kita orang-orang gak ngerti juga nih sukanya sama siapa. Kalau zaman sekarang udah ada medsos nih, kita bebas
mengekspresikan. Iya, mengekspresikan kita suka ini, kita suka apa. Jadi kan banyak tuh yang namanya orang tuh kalau udah iri, dengki tuh kadang susah ya Mas ya. Iya. Kayak kita suka apa gitu, yang lain ah, apa sih ini kok sukanya K-pop mulu, ah, ini alay, sukanya lebay, gitu. Alay, aduh. Nah itu sih kayaknya menurut saya karena ada paparan media sosial juga, dan mungkin dari personalitinya aja orang-orangnya. Kalau ya orang-orang Indo sih kalau gak ngurusin hidup orang tuh aduh gatel gitu loh. Nah terus dalam pandangan Islam sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut, sebagai mbaknya sendiri tentu kan muslimah yang... Iya. Menurut pandangan saya ya, selaku saya muslim juga, kemudian saya juga kuliahnya di UIN kan. Dari yang saya pahami itu, kalau mengidolakan artis atau orang-orang yang non-muslim itu kan hukumnya makruh atau boleh ya. Yang pertama, kalau boleh itu kan mubah. Kalau makruh itu ketika kita tidak melakukan yang... Iya, enggak, maksudnya ketika ini loh, makruh itu kalau misalkan udah mulai dicampur adukan antara agama dan juga ininya, pokoknya hal-hal yang udah berbau agama itu dicampur gitu loh Mas. Kemudian kan kalau ada tuh yang salah satu pendapat ulama itu mengatakannya haram. Haram itu berarti kalau semua yang dilakukan sama idola itu dibenarkan semua. Kayak misalkan mereka, maaf nih, mungkin merekanya non-muslim, terus menyembah berhala dan sebagainya, kita iya-iya aja dan kita malah mungkin meniru gitu. Nah itu yang salah. Kalau misalkan selagi masih hal-hal yang berbau positif, ya menurut saya gak apa-apa sih gitu. Dan gak ada kok yang namanya kajian-kajian yang mengharamkan tentang kita mengidolakan seseorang. Nabi Muhammad aja memperbolehkan kita gitu untuk mengidolakan yang lain gitu. Nah terus bagaimana nih sikap kita terhadap teman-teman yang memiliki idola non-muslim, baik itu K-pop atau non-muslim lainnya, menurut Mbak bagaimana? Kalau menurut saya sih ya, kalau dari cara pandang saya, misal nih ada teman saya yang suka K-pop gitu, yang suka non-muslim, menurut saya gak apa-apa kalau misalkan itu temennya itu udah mulai ini, udah mulai yang negatif-negatif, misalnya udah mulai tiru cara berpakaian mereka, udah mulai tiru yang pokoknya yang jelek-jeleknya, ya tentu diingatkan ya Mas ya. Masa sih kita sama teman gak diingatkan, kemudian pokoknya tetap dipantau tuh temennya. Kalau misalkan dari mengidolakan non muslim itu mereka kok mau tambah baik nih, tambah semangat, misal ya, tambah semangat belajar nih, kita jadi harus dukung pasti. Tapi yang balik lagi itu semua apa-apa tuh harus ada porsinya masing-masing gitu sih. Nah itu tadi teman-teman bincang-bincang kita terkait salahkah punya idola non muslim. Untuk semua pendengar Radio Kota Santri FM dimanapun Anda berada, kita sudah dengarkan beberapa terkait salahkah punya idola non muslim. Nah, semoga pembahasan kita hari ini bisa membuka cakrawala pendengar dimanapun Anda berada. Tetap toleransi dan sebarkan kebaikan dimanapun berada, seperti halnya Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih dan sampai jumpa pekan depan di acara kesayangan kita semua dengan tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah Anda ikuti Penyejuk Hati. Program ini hasil kerjasama Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan Radio Kota Santri, media inspirasi Anda.